kamu mengganggu ini. Turun, apa yang ganggu? Turun. Kamu jagoan kamu, ha? Kamu jagoan. Oke. Jangan, Pak. Kalau turun, hantam semua. Jangan, Pak. Hah? Turun. Eh, jangan, Pak. Kalau sudah mengganggu kenyamanan kereta, gak usah naik kereta kamu. Hah? Oke, satu. Oke, guys. Ya. Mau saya coba lagi. Hah? Enggak. Turun. Eh, turun. Turun, ya. Jangan, Pak. Turun. Pak. Eh. Pak. Yaudah. Turun, mau enggak turun? Turun. Iya, usah, Pak. Turun. Jangan ngomong awas sama sekali kamu. Turun. Gak ada urusan sama dengan kamu, ya? Enggak, ini kamu jangan ngaku, Pak. Nah. Kita jangan bareng bareng, Pak. Kenapa kamu gak berani ngelarang kalau memang dia mendorong panggil? Yaudah, Pak. Kamu tahu aku, Pak. Satu. Rasanya cukup sempatan, Pak. Kalau satu. Ini. Dua. Yaudah, Pak. Yaudah, turun. Turun. Kamu jangan sok jadi pahlawan, saya dibangin. Kamu jadi pahlawan, Pak. Ini kawan aku jalan, Pak. Duduk, saya mau nurunin satu orang. Kamu jadi pahlawan, saya gebruk juga. Gak lama-lama. Turun. Jadi turun, semua terserah. Turun. Turun, gak ada masalah dengan saya. Turun. Duduk, Pak, aja belain kita. Turun. Kita bayar. Gak punya uang, kita gak punya. Bapak menodong dengan selasan di kita. Bapak menodong dengan pistol. Kamu ngomong apa tadi? Aku mau visum, Pak. Mau visum sama kawan saya, Pak. Diapain sama saya visum? Ini ada videonya. Silakan. Iya, ini Bapak nonjok video ada ini. Silakan. Oke. Turun. Ya, oke. Okay. Gak ada alasan di kerasa. Sumpah, visum. Sumpah, visum. Turun, gak ada alasan. Di kereta. Iya, lihat ini. Namanya dia, namanya dulu, nama. Apa? Mau apa? Tuh. Oke, okay, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Kita bayar, Pak. Kita bayar, Pak. Kita minta ongkos kita kembali. Kita turun. Kita gara-gara apa? Gara-gara kita mudar mandir. Dia dianti pakai baku hantam, ya kan? Dipukul. Oke. Okay. Dipukul. Berdarah, kawan. Ya, berdarah. Berdarah. Tolonglah. Di mana keadilannya, ya? Tolonglah. Kita cuma mudar mandir kok dipukul. Dikira kita anak ayam, ya? Kira-kira maling apa? Kita dipukul. Aduh. Orang di sana suruh pindah ke sini. Lah iya. Kita viralkan, kita tandai semuanya ya di YouTube. Oke. Okay. Kita punya YouTube semuanya ya. Kita channel kita di Ridian 313. Salah jalan aja di channel Ridian 313. Enggak apa-apa, mau punya apa enggak apa-apa. Penumpang jangan juga banyak kok. Penumpang masih banyak belen kita karena kita sama-sama pendosa. Kita tahu, kita tanya, kita tanya. Mohon maaf ya, oper penumpang ya. Mohon maaf ya. Kita di sini terganggu enggak, Pak ya? Kita terganggu enggak, Pak? Oh, tidak ada yang terganggu, Pak. Tidak ada yang terganggu, Pak. Bapak main pukul, main hakim. Bapak main hakim. Bapak main hakim ya. Para penumpang aja tidak terasa diganggu. Bapak main tonjok. Disuruh. Jangan ngaring jalan. Saya kosong, aku di sini kok ditonjok. Nah. Bapak harus menyiapkan diri. Habis semuanya, kita habis semuanya. Sama-sama pendosa, beda cara aja kita juga. Oh, laporan pun kita punya masyarakat. Dan kami mau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu. Oh, gimana ini kereta api ini kayak gini ya? Kita main apa? Kita cuma teman kita cuma modal mandiin sebentar, langsung bagi antam. Gimana ini? Penumpang aja tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Bapak bilang merasa terganggu, langsung main tonjok. Langsung main baku antam sampai kawan kita berdarah. Apa ya ini keadilan? Apa ini keadilan? Kita di sini bayar. Sama pendosa, kita beda cara. Kita tidak mengganggu sama siapapun. Bapak, namanya Bapak. Udah semua turun tuh. Ya udah turun. Iya, Bapak namanya siapa dulu, Pak? Namanya saya jawab, Pak, dulu. Ayo. Udah ya. Oke, kita lihat ya. Kita turun. Bapak main tonjok. Ayo namanya dulu. Bapak main tonjok. Bapak mengeluarkan senjata api. Bapak mengeluarkan senjata api. Dia mau pistol ya kan? Bapak mengeluarkan senjata api. Padahal kita itu tidak diganggu.
kita tidak mengganggu. Usah tanya apa yang lain, merasa terganggu nggak pak? Ya, bapak menceploskan. Kita manusia pak. Kita manusia pak, jangan kayak gitulah pak. Jangan main-main hantam, main baku hantam. Tolonglah pak, kita tidak mengganggu pak. Bapak main hantam. Mentang-mentang bapak pakai pistol ya kan, bapak pakai pistol des. Gimana ini? Gimana ini? Mana? Turun. Kereta api ini gimana ini? PT kereta api ini. Tolonglah. Mana ini PT kereta api ini ya? Ayo. Mana? Mana ini kereta api ini? PT kereta api mana? Di bosnya di mana bosnya? Bosnya aja kita cari bosnya. Turun semua. Pisum dulu. Kita ketemuin ini dulu. Temuin apa? Bosnya dulu, kepala kantor. Pak Selamat namanya. Pak Selamat. Dia mau laporan palsu ya. Dia mau laporan palsu. Rusakan ini anjing. Kok anjing, Pak? Siapa yang gedor, Pak? Bukan kamu, barusan. Gak ada saksi gimana? Bapak udah menodong teman saya pakai pistol. Saya nurunin satu orang. Kalau kamu turun. Bapak menggeludahi kan silakan dan orang-orang pada turun dulu. Saya nurunin orang kalau memang. Aman. Apa itu? Primo mau polisi tuh. Bapak udah pakai pistol, ini video ada. Kami mau tadi bilang kayak ngerusuh, Pak. Kami kan kosong, Pak. Kami. Padahal masyarakat, nanti dulu, Pak. Katanya mengganggu, kita tanya. Mohon maaf ya, Pak. Saya nyari tempat. Contoh, Pak, berdarah, Pak. Gimana? Saya mundur, Pak. Saya enggak bubar, Pak. Bubar semua. Udah, lagi, Pak. Malah ditonjok. Jangan ditonjok, Pak. Mana kali kami dong. Gimana, Pak? Terus malah nodongin pistol. Ini video ada. Kita disuruh turun. Oke, kita pisum kan hari ini. Kami bayar, Pak. Turun. Penumpangan pada turun, Pak. Banyak kursi yang kosong. Jadi kami situlah daripada kami digomong. Lagu jalan kan maksudnya. Bapaknya main tonjok terus tonjok, kamu gak terima diginiin gimana pak, video ada, kamu gak terima. Nah gitu, makanya ini mau diurus dulu. Nah tolonglah PT Kereta Api semuanya ya, tolong jagalah yang baik-baiknya. Kita diturunkan di Parang Tahu. Kita bayar tertib, Pak. Iya, saya mau balik ke Lampung. Ini anak-anak Sumatera, Pak. Kok main dihantam aja sama orang? Ih, kita tanya, kita mau gabung. Saya disuruh cari tempat yang kosong. Saya udah ada berbuat kosong. Ditunjang saya. Ya saya otomatisnya melakukan perlawanan, Pak. Kita pisah. Dia mau ngeluarin pisau. Kok mau putembak? Ih, video ada, Pak. Oke. Buktinya ada, Pak. Enggak, aku mau ngeluarin video. Oke, kita sebarin di YouTube. Ini polsek terdekat, ayo. Pisau rumah ke rumah sakit. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat netizen, jumpa lagi nih dengan Mimin. Gimana video tadi? Sobat netizen sudah tonton sampai habis belum? Oke, kalau sudah Mimin langsung ceritain aja ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan loncengnya ya guys. Oke lanjut. Jadi kalau kita lihat di video tadi, ada sekelompok anak punk yang dipaksa turun dari kereta api oleh petugasnya. Menurut si perekam video yang merupakan bagian dari anak punk tersebut, mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat penumpang terganggu. Jadi kenapa harus disuruh turun?
Dan menurut si perekam juga, temannya sampai berdarah karena dipukul oleh petugas. Petugas juga mendodongkan pistol ke rekannya tersebut. Dan karena terus dipaksa turun, akhirnya atas nama solidaritas mereka semua turun, guys. Nah, itu dia tadi cerita versi dari si perekam videonya ya, guys, si anak-anak pang tadi itu. Sekarang kita beralih ke versi pihak stasiun kereta apinya ya, guys. Menurut Ibu Eva Khairunisa, selaku Kepala Humas PT Kereta Api Jakarta, beliau mengatakan bahwa video itu direkam tanggal 8 November 2019 di kereta api jurusan Rangkas Bitung Merak. Pada saat itu ada laporan dari penumpang yang merasa terganggu oleh seorang penumpang yang bergaya pang dan rambutnya dikepang. Sorry ya guys, bercanda. Jadi pada saat itu ada penumpang yang melapor, guys. Mereka tuh merasa terganggu karena ada anak pang yang mondar-mandir di dalam kereta. Nah, atas dasar laporan tersebut, petugas Polpuska atau polisi khusus kereta api langsung melakukan tindakan. Oh iya guys, mungkin sebagian sobat netizen belum paham apa itu Polpuska. Jadi Mimin jelasin dulu ya. Dari namanya aja udah jelas ya guys, Polpuska, polisi khusus kereta api. Jadi tugasnya ya sama seperti polisi pada umumnya, tapi terbatas di ruang lingkup kereta api aja guys. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban pengguna jasa kereta api. Tidak hanya itu aja guys, tugas lainnya adalah bertanggung jawab terhadap objek vital, baik itu stasiun maupun aset milik kereta api itu ya guys. Nah, lanjut lagi ya guys. Setelah petugas Polsuska menerima laporan dari beberapa penumpang, petugas langsung mendatangi penumpang yang mondar-mandir tersebut, ya anak pang itu tadi guys. Awalnya petugas menegur dengan cara baik-baik, tapi karena responnya kurang baik, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas dengan cara menurunkan paksa si anak pang yang mondar-mandir itu. Oh iya, sebelumnya di video tadi si perekam bilang bahwa petugas menodongkan pistol. Itu sebenarnya bukan pistol sungguhan ya guys, tapi hanya senjata kejut. Jadi kayak pistol listrik gitu guys, bukan pistol yang ada pelurunya. Dan petugas memang diizinkan membawa senjata itu untuk berjaga-jaga. Akhirnya setelah negosiasi yang cukup alot, rombongan anak-anak pang tersebut turun di stasiun Karangatu. Ah, pokoknya gitulah guys. Setelah itu kereta apinya lanjut lagi ya guys untuk melanjutkan perjalanan. Dan pihak PT Kereta Api Indonesia mengimbau kepada para penumpang agar selalu menjaga ketertiban selama dalam perjalanan sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Nah, menurut sobat netizen gimana? Tulis di kolom komentar aja ya guys. Oke, segitu dulu aja video kali ini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mari aku. Kita satu anak satu acara semua. Kita lagi makan di gulai tikungan. Kalian pacaran ya?